depan yang akan terus diandalkan oleh tim Barito Putra. Dan ini skuad yang dipersiapkan oleh pelatih Anyar asal Brazil, Rodney Gonçalves. Renan Alves akan menjadi pemegang kendali di sektor pertahanan, didampingi oleh para pemain syarat pengalaman seperti Frank Sokoy dan juga tentunya Bayu Pradana di sana. Bagas Kava akan mengisi slot di posisi wingback kanan. Dan penampilan dari Muhammad Buyung Ismu sangat dinantikan karena baru saja di laga terakhir sebelum break dia mampu mencetak gol bagi Barito Putra. Sedangkan Divaldo Alves, di tangan dirinya ada tanggung jawab untuk bisa memperbaiki prestasi Persik Kediri. Fafa Mario Jagallo dengan Arthur Felix di jantung pertahanan. Riyadno Abiyoso dan Joe Anderson diharapkan bisa berkombinasi dan kolab. Kick off babak pertama sudah berlangsung. Seperti biasa, tim tuan rumah Barito Putra dengan jersey kuning-kuning-kuning dengan aksen warna hitam memegang kendali dari sisi kanan menuju kiri layar Anda. Umpan dari Firly, bawah tekanan dari Riyadno Abiyoso, bola mampu dicuri oleh Riyadno Abiyoso. Joe Anderson, satu kesempatan berbahaya, tendangan kaki kiri tadi ditampilkan oleh Yusuf Melana. Upaya yang sangat positif, tapi belum. Satu kerjasama apik, Rafael Silva, Buyung Ismulesi menusuk masuk, pergerakan yang begitu luar biasa, tapi tidak diakhiri finishing dari Buyung Ismulesi. Putih tayang ulang, aksi akselerasi dari Buyung Ismulesi, tendangan datar kerasnya masih mengamankan bola, berikan kepada Renan Silva. Terbaca tadi aksi Renan Silva oleh Bagas Kava, tendangan jarak jauh dari Taufik. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Barito Putra. Potensi tekanan lagi dari zona sentral permainan Laskar Antasari. Upaya dari Hafinia, Uman Aylo, challenge dari Agil Munawar, dan wasit dengan cepat tadi menunjuk titik putih. Challenge yang saya pikir kita nantikan tayangan ulang. Ia ada sedikit dorongan yang dirasa Uman Aylo, dia menjatuhkan diri dan mendapatkan keuntungan tendangan penalti akibat keputusan dari Agil. Kita nantikan kekuatan mental, konsentrasi dari Rafael Silva yang diuji, dan juga dengan kepiawaian dari Adi Satrio. Tapi untuk kali kedua dia merubah arah dan mampu dengan hasil yang sama merobek jala dari Macan Putih dalam laga bertajuk Six Pointer. Duel di papan bawah, Barito Putra mampu mencetak keunggulan yang tentunya akan membuat mereka semakin percaya diri berlaga. Dari tendangan penalti yang begitu mematikan dilayangkan oleh Rafael Silva, membuat Laskar Antasari untuk sementara mampu meraih keunggulan 1-0. Persik Kediri, satu kemenangan yang bukan tidak mungkin akan bisa dimanfaatkan tim untuk tampil lebih percaya diri. Satu peluang, Renan Silva tadi, dan oh, tendangan dari Joe Anderson masih mampu diselamatkan oleh Nur Halid. Peluang terbaik yang didapat oleh Macan. Pergerakan positif dari Riyadno Abiyoso, cutback tadi Renan Silva, dan kemudian diikuti tendangan dari Joe Anderson. 1-0. Adakah pelanggaran tadi? Penalti bagi Persik Kediri. Kembali challenge yang boleh dikatakan soft tadi, dan wasit Armin Dwi. Ini ada gerakan dari Firly. Dua-dua tim papan bawah, Macan Putih mencari gol penyama kedudukan. Renan Silva! 1-1, walaupun Nur Halid tadi berupaya untuk menggapai bola, menyentuh tipis, tapi tidak mampu menahan kualitas tendangan maestro Renan Silva. Kurang kuat tadi pergelangan tangan dari Nur Halid untuk menghadang bola yang sudah tersentuh. Kedua tim mampu mencetak gol dari balik berimbang sama dengan kala kita memulai laga. Skor 1-1 menjadi skor di halftime kali ini.
Pelanggaran dari Agil Munawar kepada Amrizal Umanailo memberikan penalti yang diselesaikan dengan jitu dalam dua kesempatan tadi. Sempat diulang tapi tidak mengganggu konsentrasi dari Rafael Silva. Dan kemudian di penghujung persaingan, pelanggaran dari Firly menjatuhkan Krishna Bayu Oto, memberikan tendangan penalti juga bagi Macan Putih yang mampu menyamakan kedudukan 1-1 melalui eksekusi dari Renan Silva. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Dari BRI Liga 1 antara Barito Putra menghadapi Persik Kediri, kick off babak kedua sudah berlangsung. Tentunya Persik Kediri tidak ingin memulai laga lamban seperti di babak pembuka. Satu keadaan tekanan dari Riyadno Abioso, intensi yang lebih berbeda coba ditawarkan oleh Macan Putih. Pemain konsentrasi menjaga area kotak penalti, sedikit berbau zonal defense. Marking dari para pemain Barito cukup riskan. Ada Arthur Felix, Nur Halid lakukan penyelamatan tadi dan pelanggaran Bagas Kava yang terkena tendangan dari Joe Anderson tadi. Tayang ulang upaya pergerakan dari Arthur Felix menyambut bola, dihadang Nur Halid, dan kemudian upaya rebound terkena di bagian perut tadi. Aksi dari Joe Anderson De Jesus menjatuhkan Bagas Kava. Dan di musim 2010 pernah menjadi kekuatan dari Macan Putih. Tendangan jarak jauh dari Renan Silva. Macan Putih akan meningkatkan lagi kepercayaan diri mereka, tapi tentunya di bawah ancaman kali ini Rafael Silva sama sekali tidak terkawal tadi. Menyambut umpan dari Bayu Pradana, tendangan bebas yang dialirkan dari Rafael Silva yang entah bagaimana caranya bisa terbebas sama sekali tanpa pengawalan tadi di kotak penalti Bayu Pradana. Sangat baik marking dari Randy Juliansyah, umpan Buyung Ismu, Raffi! Tendangan yang dilepaskan oleh Muhammad Raffi kembali praktis, signifikan dari pemain Persik Kediri. Tertangkap ball watching dari Arthur Felix, melepaskan begitu saja Raffi. Dan gelandang Krishna Bayu Oto harusnya bergerak lebih lincah untuk menutup. Marking dari Bayu Oto, tendangan penjuru dari Hartono, tajam menukik ke tiang pertama, dihadang oleh Randy Juliansyah. Kembali peluang dari Hartono, Alves! Di mulut gawang Renan Alves yang biasanya berudara seperti ini, kali ini kotak yang tidak sempurna dan bola masih sedikit di atas tadi, sehingga Barry berikan kepada Buyung Ismu Lasi. Tendangan kaki kiri Buyung Ismu keras tapi tidak terarah dengan baik tadi. Dan pelatih Rodney Gonçalves tidak puas. Balik tayangan ulang, setup umpan dari Rahmat Barry, kemudian di dalam hampir 2 bulan lamanya tanpa kemenangan kandang. Jadi mereka sangat menginginkan mempersembahkan hasil terbaik. Hafenia coba lewati Arthur Felix. Ada Dani Saputra, Adi Satrio dengan Sevilla. Kemudian tendangan yang dilepaskan oleh Buyung Ismu Lesi. Tidak mampu dikonversi menjadi gol kedua bagi Barito. Masih mampu dihadang oleh Dani Saputra. Kesalahan Adi Satrio, sambut dengan tendangan dari Buyung Ismu Lesi. Tapi entah bagaimana target tidak Mahabol masuk ke kotak penalti, terhadang oleh Firly. Kartu kuning tadi, konfirmasi kartu kuning dilayangkan oleh wasit Armin kepada Arthur Felix. Lempar ke dalam, cepat diambil Ferry Mahabol, kembali kuasai bola bagi Kediri. Satu umpan dari Rivaldi, kesalahan Randy Juliansyah. Gol yang bermakna luar biasa dari sang pemain pengganti, pemain muda Kediri, Randy Juliansyah, memanfaatkan peluang yang begitu pertahanan dari Barito Putra. Firly miss kick tadi dan tidak disia-siakan oleh Randy Juliansyah untuk menghukum Firly dengan satu tendangan yang begitu mantap dia berikan, menciptakan keunggulan, membalikkan keadaan dari satu keadaan. Ya. Mike Ott, Dedi Hartono, Bagas Kava. Umpan dari Dedi Hartono,
Kesempatan bagi Hafinha. Masuki kotak penalti, bergerak, mengancam. Hafinha! Side netting. Tendangan keras dari Hafinha tadi. Satu gerakan kilat melewati hadangan Muhammad Rifaldi, coba diganggu oleh Arthur Felix. Tepat tulisan apik dari lalu Alves, sang pelatih Kediri. Kesempatan Alves dengan tandukan. Kesempatan kedua, dan kali ini dia benar-benar terbebas di tiang kedua. Menyambut bola tadi sudah terjatuh Arthur Felix, tapi kembali kontak justru pada bagian atas kepala. Bola dari Hafinha, Buyung Ismulesi, Adi Satrio. Tip yang begitu luar biasa dipertunjukkan oleh sang penjaga gawang muda. Dapat lagi Renan Alves tadi. Hafinha, luang lagi, Bagas Kava, oh masuk! Bagas Kava di akhir persaingan, peluang terakhir bagi Laskar Antasari. Berbuah gol penyama kedudukan, equalizing goal yang begitu dramatis. Sebagai juru selamat bagi Barito Putra, tandukan memantul tanah. Apa yang terjadi dengan Adi Satrio? Satu teknik yang sangat mengherankan dari penjaga gawang yang justru meninju bola ke gawangnya sendiri, dan justru arah bola bergulir masuk mengetarkan jala sendiri. 2-2 adalah full time score dari Demang Leman. Drama duel six pointer, akhirnya kedua tim saling menggagalkan ambisi untuk bisa meraup 3 poin. Bagas Kava di akhir laga, ketika Barito Putra membutuhkan seorang pahlawan untuk muncul, dia memberikan satu tandukan tadi yang tidak mampu diselamatkan oleh Adi Satrio, memberikan satu poin yang begitu vital, akhirnya menggagalkan gol dari Randy Juliansyah di babak kedua, dan kembali gagal Persik Kediri untuk bisa meraih poin penuh dalam lawatan mereka ke Stadion Demang Leman. Skor akhir full time 2-2, drama luar biasa. Akhirnya equalizing goal tadi dipersembahkan oleh Bagas Kava. Terima kasih banyak.